Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik, suka Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Episod kali ini, saya nak berkongsi masakan khas kurma kas-kas. Amboi cakap macam Syarifah ini lah pula. Resipi ini asal daripada nek tok sebelah mak saya. Dia ni Mami Tanjung, bukan Mami Jarum. Bezanya resipi kurma tok saya ni, dia guna tiga bahan yang mungkin orang lain tak guna. Dia guna kas-kas, dia guna daun pudina, dan last kali bila kurma tu dah siap, tok ni akan perah asam lima masuk dalam kurma dah siap ni. Kita ni pun tunggulah bila nak boleh makan. Nanti kita tunjuk bahan-bahan dan cara buatnya ya. Jikalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosom, daun inai tak berbau, daun duku bau harum, semut putih anai-anai, ya memang satu kaum, roti prata roti canai. Asal dari lempong gandum, yang mana dia panjap, yang mana dia benggali, yang mana dia peka, yang mana dia tuli, yang mana dia gatal, yang mana dia geli, yang mana dia ramas, yang mana dia uli. Panjabi benggalina, bulu sampai ke mata, peka dan tuli memang tak dengar kata-kata. Geli di telinga sememang banyak kudis buta, diramas dan diuli, nak buat roti perata. Okey, dah duk cerita pasal kurma kas-kas ni nak tunjuklah. Mula-mula kita ada sekati daging. Kalau dulu kan kita pakai sekati daging, potong 4. Jadi, seorang dapat quarter pounder. Dalam pada hak quarter pounder ni, apa saya akan buat? Saya ambil dan kita kelak. Kita kelak 4. Sebab kita kelak 4 tu, bila setalam 4 orang, orang tu boleh ambil satu orang boleh dapat 1/4 ni. Inilah yang dikatakan kita kelak. Kita kelak ni lagi nak. Tengok ni. Jadi tak payah duk berebut. Okey, tadi kita dah kelak dah daging ni. Lah ni kita nak menumbuk pula. Ada beza ni batu tumbuk daripada Siam dengan daripada Malaysia. Ni hak Malaysia punya. Saya pakai Malaysia. Nyalalah kita orang Malaysia. Okey. Besar tak ni. So, bahan-bahan yang kita nak tumbuk. Ni daun ketumbar. Ni jangan apa tak tahu pula. Kalau tak tahu pergi supermarket tu tanya, tengok dah tulis siap-siap lah budak-budak lah. Ni daun bawang. Ni daun sup. Tengok ni saya letak tepi sini sebab dia keliru lah pula. Ni daun pudina. Saya letak sini semua sebab semua ni nanti saya nak tumbuk. Lagi satu bahan lah. Sebab kita lupa pula. Cabai Melaka. Mana cabai Melaka saya ni? Ha, tu dia. Biji. Kalau siapa suka pedas boleh bubuh lebih sikit. Saya tak mau pedas sangat sebab kurma ni bukan masakan yang pedas. Ha. Yang daun-daun tadi, saya nak kepok ni. Lepas tu kita nak tumbuk lah pakai lesung batu. Okey. Ni. Buat ni saja. Tak payah banyak cerita. Dan macam katalah, masak kena sabar. Tapi janganlah duduk stres sangat. Orang lah ni sikit-sikit stres.
Okey, ni saya nak tumbuk dah. Tak payah lumat sangat. Okey, dah ni bahan-bahan hai hijau ni dah ready. Jadi saya nak ambil mangkuk ni, lawa kan ni, anak angkat daripada Iran bagi tau. Don't jealous. Okey, lepas ni saya nak ambil daging. Tak daging kat sini. Sebab kita nak campur lah, kita nak guih bahan-bahan hijau tadi. Ambil lah. Saya punya spoon. Tengok tu. Nampak tak? Okay, daging yang kita dah kelak tadi kan? Lepas tu, saya nak ambil bahan-bahan hijau tadi. Tak payah lumat sangat. Sebab bila kita masak lama, nanti dia jadi halus juga. Ha. Tengok ni. Nampak tak? Okey, tadi bahan hijau lah ni kita nak tumbuk bahan bawang pula. So, saya ada dalam 1 inci halia. Sebab daging kita pun sekati saja kan? Tak ada banyak sangat. Halia ni selalu orang ikut. Halia adalah 1/5 daripada bawang putih. Ini saya tumbuk lah. Tak payah cuci bekas bahan-bahan hijau tadi. Bawang besar ni, hirih lah sikit. Sebab dia besar sangat. Ingat kalau kerja kat dapur tu, pisau kalau tajam tu kita buat kerja, kita enjoy. Kalau tidak susah nak potong daging tu seksa. Allah. Tengok ni kita tumbuk. Tak payah lumat sangat. Okey. Sebab saya suka tumbuk ni, barang yang kita tumbuk dengan yang kita blend ni rasa dia lain. Sebab itulah dulu masakan mak-mak dengan tok kita tu lagi sedap pada masakan kita lah. Sini kita semua nak shortcut. Okey nah, saya masuk hak yang dah tumbuk tadi. Sebab lesung batu ni kecil sikit. Okey. Ni so, ni kita dah ready yang ni yang tadi ya. Kita punya daun-daun hijau, bawang besar, halia dan bawang putih. Lepas ni kita nak letak rempah dia pula. Mula-mula sekali, 1 sudu kunyit. Tengok ni kunyit lah. Kunyit serbuk. Okey, ni serbuk biji buah pala atau nutmeg. Okey. 1 sudu teh. Ni lada putih. Kadang-kadang kurma ni orang panggil gulai putih sebab dia punya rempah kata dia tak berapa banyak ni. Banyak ada punya rempah kata. Ni jintan putih. Ni serbuk ketumbar. Coriander lah. Coriander powder, serbuk ketumbar. Ha, tu dia. Ni lah rempah istimewa dia. Serbuk kaskas. Ha, ni setengah orang tak pakai. Tapi Mami Tanjung, Tok saya Mami Tanjung tu dia pakai. So, bila kita dah letak semua rempah hati ni, kita masuk ayam. Kita letak kacau lah. Tengok lah. Saya kacau. Pakai tangan boleh. Tapi lepas tu pedas muka je. Tak payahlah. Buat apa nak menyesalkan hidup. Yang mana boleh senang-senang lah. Okay. Bila kita dah campur semua ni. Okay, jangan lupa lah. Garam sikit. Dah elok dah. Cik tengok ni. Okey, nanti kita biar satlah dalam masa 10 minit sebelum kita tumis. Okey, tadi daging kita dah kita biar perap dalam rempah-rempah ni. Lah ni kita nak masaklah. Tapi hari ni istimewa sikit, saya tak pakai periuk biasa, saya pakai periuk tajin. Ni saya beli kat Morocco, laki saya tak tahu, saya sorok. Lepas tu dekat hotel sebelum balik, kata ha nah, tolong bungkus nak, kita nak bawa balik. Okey, tajin ni dia istimewanya, dia buat daripada tanah liat. Jadi benda yang buat daripada tanah liat, dia serap api ni sama rata. Jadi makanan kita dia masak cepat dan sama rata. Dan dia simpan, bila kita simpan makanan dalam tajin ni lepas dia masak, dia punya panas tu dia boleh kita boleh simpan lama. Okey.
Ha, nampak tak tu dia punya asap? Saya letak minyak dah. Jangan banyak sangat. Minyak kita tak payah banyak sangat. Sebab daging kita pun ada dia punya minyak sendiri kan. Nanti lemak dia sendiri. Sorry ya. Okey ni, dengar ni. Oh. Kita buat api slow tau, tak payah buat api kuat-kuat. Eh, tengok ni. Tengok tadi, tengok periuk saya sama lawa ni, copper pot ni. Okey. Nampak tengok ni kan? Okey. Okey. Bila dah macam ni, okey. Ha, dengar tu berdenek, orang Kedah tak duk berdenek. Dengar tak? Bunyi metik tu. Itu saya nak tutup. Okey. Dah biar api dia slow. Okey, lepas ni saya nak letak ubi mengala dalam kita punya kurma ni. Sebelum tu saya nak tambah air sikit sebab kita perlu air sikitlah untuk nak rebus ubi mengala dengan daging tu. Ni hak bekas rempah tadi kalau kita tak buat, kita tak apa? Tak ambil semua rugilah. Ni saya nak buka dah. Ui, hangat dekatlah tapi tak apa. Saya tambah air sikit. Lepas tu saya nak kupas ubi mengada. Saat kita ambil kupas. Ni pun orang kita pun pandai. Ya. Satu kati daging makan 16 orang lah. Sebab seketui makan 4 orang. Dan ubi mengada pun untuk sekati mereka pakai 4 biji. Jadi 4 biji belah 4 jadi 16 juga. Seorang dapat seketui tak payahlah makan ubi mengada ni. Banyak sangat. Dah nasi pun dah duk apa? Duk hentam banyak-banyak. Tapi orang Kedah ni ya, kalau tak makan nasi tu macam nak makan orang, spesies saya lah. Ingat lah siapa menantu orang Kedah, kena jamu nasi tau. Jangan risau ni, ubi mengala ni saya dah cuci dah. Tak tahu pasal apa orang Kedah panggil saya ubi mengala sebab rasanya dulu mereka order dari Bangladesh lah kot. Itulah saya punya teri, betul tak tahu. Pasal apa mereka tak panggil ubi India ke, ubi Pakistan ke, panggil ubi mengala. Kalau arwah mak kata yang hang duk moyan sorang-sorang tu, pasal apa hang duk beletiak kat siapa? Ha, kita tengok dah. 4, 12, 4, 8, 12. Ha, lagi sebiji. Usat lah. Kan pandai kan orang kita? Sekilo askati daging, makan 16 orang, pakai 4 biji ubi kentang. Belah 4. Ha, semua dapat sorang-sorang tu. Tak payah duk mabut. Okey, ni saya nak campur lah ni lah. Tengok tau. Ni hangat sikit ni, nak ambilkan. Okey, oh, tengok tu dah berdenek dah. Taklah, ni dah kita masak separuh. Barulah kita letak kentang. Lepas tu kita tutup lepas ni. Pasal apa dia punya haba tu nanti dia maintain. Jadi sebab itulah makan yang cepat masak. Saya kacau sikit lah. Okey, saya tutup. Kita biarlah dalam 20 minit. Ada satu si ikan. Sebelum tu saya nak potong dulu tomato. Ingat nah, sekati 4 biji. Ini adalah 3 biji lah, tak apalah. Tomato. Cabai hijau. Cabai hijau kita potong ni saja nah. Barulah cantik. Okey. Asam limau kita perah last lah, macam yang tok saya buat tu. Okey, dah nak siap nah. Nanti saya nak buka dia punya. Oh, tu dia. Kita cek dulu tengok apa ni, kentang dah. Dah ni dah. Oh, dah lembut dah. Okey. Kita kona sikit. Kona baring. Lepas tu saya nak letak bahan-bahan yang lain lah. Ni kayu manis sikit. Oh, keras lah yang ni. Eh, kayu manis. Ni orang panggil tiga sekawan ni. Buah pelaga. Cardamom eh.
Bunga cengkeh, bunga lawang. Cengkeh. Clove and star anise eh. Kalau tengok eh, cari sikit. Haa, okey. Haa, nah. Okey. Lepas pada tu, akhir sekali. Saya nak letak. Ni fresh cream ya. Ni fresh cream ni tak payah banyak. Okey. Dia yogurt. Kita beli yogurt yang tak ada flavor ah, Tairu dah yang best kalau kita beli cari kat kedai mamak ah. Kemudian minyak sapi. Minyak sapi ni kan dia ada bagi satu rasa tau. Saya nak cerita, saya tak tahu kalau buat rasa nanti tahu. Okey. Apa dia punya api masih slow ah, sebab kita masak ni tak boleh api kuat sangat. Okey. Dan last sekali sementara dia duduk campur, saya letak tomato. Cabai hijau dan daun-daun hak lebih tadi. Saya suka tau ekstra letak ni. Saya suka cabai krim. Dia ada bagi satu flavor yang best. Ada satu si ikan kike, badan licin. Ah, ni kurma kas-kas kita dah siap. Oh, tengok tu beden ni. Lah ni saya nak buat macam arwah tok buat dah. Oh, dia perah asal limau. Inilah yang membezakan kurma kas-kas tok saya dengan kurma kas-kas orang lain. Dah siap. Ada satu si ikan kikek, badan licin tidak bersisik. Taruh di bakul lendir menitik, suka makan si anak kikek. Ikan kikek ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai. Kaki sa... Cik tunggu apa lagi? Like, subscribe dan share lah channel ni.